ini adalah review jalan-jalan kami ke Semarang Desember 2019. Kali ini kita naik kereta api. Dari Jakarta kita tempuh perjalanan sekitar 6 jam dan turun di stasiun Tawang, Semarang. Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah mempunyai banyak destinasi wisata. Nah, kita mau eksplor nih. Yuk, ikuti keseruannya ya. Destinasi kita kali ini adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah di kota Semarang yang terletak di Jalan Pemuda. Bangunan ini awalnya merupakan kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Penamaan Lawang Sewu merupakan julukan dalam bahasa Jawa yang berarti pintu seribu. Di video. Farel, Mama. Lagi di mana? Nah, sekarang kita bisa melihat kenapa bangunan ini dinamakan Lawang Sewu. Nama Lawang Sewu berasal dari julukan yang diberikan masyarakat Semarang. Lawang memiliki arti pintu dan Sewu memiliki arti seribu. Hal ini dikarenakan bangunan ini memiliki pintu yang sangat banyak. Di Lawang Sewu ini
Kita juga bisa melihat sejarah perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Oh ya, saran aku kalau kalian mau kesini di sore menjelang petang ya, karena kita bisa melihat suasana yang sangat cantik dan eksotik. Bisa dilihat di foto-foto aku. Lagi di mana nih? Lawang Sewu. Lawang Sewu di waktu malam. Tuh, jam keren. 6. Ya. Tadi sempat itu ya ngitung pintunya ada berapa? Hah? Ada 1000 benar. Benar katanya ada 1000. Kalau enggak percaya, benar? Enggak percaya? Hitung aja sendiri. Nah, persis di seberang Lawang Sewu, ada satu taman di mana terdapat monumen bersejarah yang sayang jika kita lewatkan. Kita tinggal menyeberang jalan aja. Di sini terdapat monumen yang dinamakan Tugu Muda. Di malam hari, Tugu Muda Semarang ini juga sangat cantik dengan permainan lampunya yang berwarna-warni. Suasana malam di sini cantik banget ya. Dan dari sini kita juga bisa melihat Lawang Sewu dari kejauhan dengan lampu-lampu yang sangat cantik. Oke, sekian review aku tentang Lawang Sewu. Semoga bermanfaat. Untuk review destinasi wisata lain di Semarang, bisa dilihat di video aku yang lain ya. Oh ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.